Ya, pemirsa, hujan disertai angin kencang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa kemarin sore. Di Madiun, Jawa Timur, hujan es dan angin kencang menyebabkan sejumlah kerusakan. Di depan Indomaret, rumah sakit umum. Hujan es yang disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan bangunan perkantoran pun rusak. Jatuhnya butiran-butiran es sebesar kelereng menimbulkan suara gemuruh. Hujan es disertai tiupan angin kencang yang terjadi di sekitar Rumah Sakit Sudono dan kawasan PT Inka, Kota Madiun, dan menyebabkan kerusakan parah. Atap parkir pintu masuk stasiun Madiun ambruk. Sedangkan atap dan plafon teras instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sudono jebol dan beberapa pintu kaca pecah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Masuk.